Keadaan berjerebu menyebabkan harga ikan naik sekali ganda berbanding hari kebiasaan. Tinjauan yang dilakukan di Pasar Basah Kubang Rotan, Kuala Kedah mendapati harga ikan kembung mencecah RM10 hingga RM12 sekilogram berbanding RM5 hingga RM6 sekilogram. Rata-rata peniaga yang ditemui berkata harga ikan kembung terutamanya terpaksa dinaikkan berikutan bekalan ikan yang semakin berkurangan. Ini kerana kebanyakan nelayan tidak turun ke laut akibat jerebu. Kelihatan beberapa gerai juga tidak beroperasi kerana tiada bekalan dan jumlah ikan terhad. Jika sebelum ini peniaga mendapat bekalan daripada nelayan pada harga RM3 hingga RM4 sekilogram, namun apabila jerebu melanda, mereka terpaksa membeli pada harga lebih mahal sekitar RM6 hingga RM7 sekilogram. Jelebu kan, ikan kurang lah sebab orang tak berani nak keluar kan. Itu kalau pun tak nampak kan. Dia harga dia naik lah sikit. Sebab lepas keluar 5 orang nak bagi orang pedik kan. Nak belanja tak cukup lah. Beli 3 kilo, 2 kilo. Itulah. Kadang lepas pergi kelop kan nak balik itu susah nak nampak pintu kolor. Tak boleh. Tak dapat lah. Dan kadang tu ikan sikit. Lah ni ikan besar ni pun RM7, RM8. Lah ikan tahap nak sampai 10 lah dulu. Tak ada lah sampai 10 macam ni kan. Bagi pengguna, mereka terpaksa membeli ikan atau hasil laut pada harga lebih tinggi dan terpaksa menghadkan pembelian berdasarkan kemampuan masing-masing. Ada kadang naik, ada turun. Ikan di mana? Ada, kurang lah. Ikan tak berapa banyak kan. Mai pasak pergi tadi tu macam terkejut jugalah tengok harga ikan tiba-tiba naik kan. Maybe sebab jerebu teruk kan, kat Kedah kan dah teruk kan. Lepas tu sebab ni kot macam nelayan tak boleh nak keluar cari ikan apa semua sebab teruk kan jerebu kan. Tu je lah, nak tak nak pun kena beli jugalah ikan macam mana pun. Yalah. Pagi tadi bacaan IPU di Langkawi mencatat bacaan tertinggi 177.